Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-32 yang bunyinya an Abi Sa'idin Sa'ad ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Pemirsa yang dimuliakan Allah, apa makna daripada hadis ini? Dharar ataupun dirar, kedua-duanya berasal daripada satu suku kata. Tetapi kedua-duanya mempunyai makna yang sama, yaitu mudharat. Tetapi para ulama mengatakan bahwa ada perbedaan antara makna dharar dengan dirar. Ya, dharar adalah membahayakan orang lain atau memulai dengan sesuatu yang mudharat, memudaratkan orang lain. Sementara dirar, di sana ada mengandung mufa'alah, artinya ada terjadi daripada dua belah pihak. Artinya saling membahayakan atau saling memudaratkan. Maka hadis ini dapat dimaknai ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita membahayakan orang lain atau kita saling membahayakan satu sama lain. Artinya bahwa la dharar adalah larangan, jangan kita memulai membahayakan ataupun memudaratkan orang lain. Sementara la dirar itu artinya jangan saya, yaitu saya yang ditimpa oleh sesuatu yang bahaya ataupun saya yang dimudharatkan oleh orang lain, jangan sampai saya membalas ya dengan sesuatu yang sama. Artinya saya disakiti, jangan saya balas menyakiti dengan perbuatan yang sama. Akan tetapi hendaknya saya di sini memaafkan atau bersabar ya. Bahkan saya membalas ya apa yang dilakukan oleh orang tersebut dengan kebaikan ya. Sebab apa? Sebab apabila saya, yaitu orang yang disakiti, itu membalas ya dengan perbuatan yang serupa, maka nanti dikhawatirkan mudharat ataupun bahaya itu akan semakin membesar, akan semakin meluas ya, di mana saya ditimpa ataupun saya disakiti, kemudian saya balas menyakiti, ya artinya akan terus membesar, ya lebih-lebih nanti jika orang yang pertama tadi menyakiti, setelah dibalas dia akan membalas balik dan seterusnya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kaidah-kaidah, dasar-dasar daripada hubungan sesama manusia, ya. Dan tujuannya adalah untuk menjaga jangan sampai hubungan ini, yaitu hubungan antara sesama manusia itu menjadi buruk. Ya, sehingga kaedah-kaedah yang diletakkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, itu menjamin tercapainya keamanan di dalam masyarakat. Ya, yang artinya bahwa seseorang jangan sampai memulai menyakiti orang lain. Ya, kenapa harus menyakiti orang lain? Padahal seharusnya kita menolong orang lain di dalam kebaikan. Ya, kenapa kita tidak mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang mengajak kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang artinya saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan
dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam dosa dan keburukan. Ataupun di dalam permusuhan. Ya. Artinya bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita sebagaimana seseorang itu dilarang untuk memulai membahayakan orang lain, maka orang yang dibahayakan ataupun orang yang disakiti ini juga sebaiknya tidak membalas dengan perbuatan yang serupa. Ya, sehingga dengan demikian akan tercapai ataupun terwujud keamanan di dalam masyarakat. Ya. Karena memang Islam itu menganjurkan kepada kita, bahkan mengajarkan kepada kita untuk membalas, ya, atau untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi sebaiknya kita membalas keburukan dengan kebaikan. Maka apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia disakiti? Ya. Yang pertama adalah dia bersabar. Bersabar. Memang bersabar adalah sesuatu yang berat. Ya, tetapi sebenarnya kesabaran ini akan memberikan ataupun akan menjadikan orang sebagai orang-orang yang muhsinin. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan pahalanya yang berlipat ganda bahkan tanpa hitungan. Ya. Atau mungkin lebih daripada derajat sabar, yaitu apa? Saya memaafkan orang yang menyakiti saya, bahkan saya membalas dengan kebaikan. Bagaimana cara saya membalas kebaikan? Atau bagaimana cara saya membalas orang yang menyakiti dengan kebaikan? Caranya adalah saya, ya, ajak dia untuk berbuat kebaikan. Atau saya cegah dia daripada berbuat kemungkaran. Maka itu adalah salah satu bentuk saya sudah mengajak orang tadi berbuat kepada kebaikan. Ya, sebab tentu Allah Subhanahu wa taala, ya, membedakan antara kebaikan dan keburukan, dan tidak sama tentu antara keburukan dan kebaikan. Maka di dalam hal ini ada sebuah cerita, ya, tentang seorang bijak. Ada orang yang mengatakan kepadanya, ketika dia memaafkan musuhnya yang selalu menyakitinya, orang tadi mengatakan, kenapa engkau tidak habiskan saja musuhmu atau tidak binasakan saja mereka, padahal itu mungkin lebih adil bagi mereka. Tetapi orang bijak ini menjawab apa? Bukankah itu yang telah aku lakukan? Artinya, aku sudah membinasakan permusuhan antara aku dan dia. Dengan cara apa? Dengan cara aku merubah musuhku menjadi temanku. Nah, maka hadis ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah, mengharamkan kepada kita untuk memudorotkan orang lain, menyakiti orang lain, atau membahayakan orang lain. Dan pada saat yang bersamaan juga, hadis ini tidak menganjurkan kita untuk membalas keburukan dengan keburukan. Ya, karena tujuan daripada Islam adalah ingin menjaga lingkungan Islam itu tetap bersih daripada, ya, pertikaian, perselisihan, permusuhan, dan lain sebagainya. Dan tentu ini memerlukan kepada kelapangan dada. Ya, sebab dengan kelapangan dada inilah orang akan dapat bersabar. Ya, bahkan dengan kelapangan dada inilah orang akan dapat membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, di dalam menceritakan ataupun, ya, memberitahu tentang sifat-sifat daripada orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menahan amarah, yaitu ketika dia disakiti, yaitu bersabar, dan bahkan memaafkan
orang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi hadis ini adalah hadis yang sangat penting, dan bahkan para fuqaha mengatakan bahwa hadis ini adalah merupakan poros bagi hukum-hukum fikih di dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat menjalankan hadis ini demi untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan dan kesatuan kita sebagai umat Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.